Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jangan lupa baca Al-Quran, insya Allah jadi syafaat. Rugi kalau terbaca Al-Quran. Al-Quran buat hati tenang. Rugi kalau terbaca Al-Quran, insya Allah kita baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mau baca Al-Quran, insya Allah. I love you so much semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wannaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ya'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah, makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Awalam yahdi lillazina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala kulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alayka min ambaiha min ambaiha wa laqad ja'athum rusuluhum bil bayyinati fama kanul yu'minu bima kazzabu min qabl kazalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Wama wajad na ilal wama wajna li aktharihim min ah fa wama wajadna li aktharihim min ah ahad
him min ahdin wa iwajadna aktharuhum lafasiqin thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi wa zalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menimpakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kamu menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir, dan kami tidak mendapat kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.